بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الحمد لله رب العالمين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا رب. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Jami Al-Barakah, calon-calon ahli surga, amin ya rabbal alamin. Dzul hamaini ashaddu hisaban min dzirham. Dzul hamaini, orang yang mempunyai dua dirham, asyaddu hisaban, akan mengalami hisab yang lebih berat, min dirham, dari orang yang mempunyai satu dirham. Waduddinawraini, dan orang yang mempunyai dua dinar, asyaddu hisaban, hisabnya lebih berat, min dzi dinar, dari orang yang mempunyai satu dinar. Rawahul Baihaqi an Abi Dzar. Hadis riwayat Al-Baihaqi dari Abu Dzar. Dzi dirham ini asyaddu hisaban min dzi dirham. Dirham ini salah satu mata uang, dirham namanya. Maka dalam hadis ini, dalam riwayat ini, orang yang mempunyai kekayaan lebih nanti pada hari kiamat akan mengalami satu hisab, namanya hisab harta, hisab mal. Makin banyak hartanya, maka makin banyak hartanya akan mengalami hisab yang lebih berat dibandingkan orang yang hartanya lebih sedikit. Kalau gampangnya, orang yang mempunyai kekayaan yang lebih banyak akan mengalami hisab yang lebih berat dibandingkan orang yang memiliki kekayaan yang lebih sedikit. Seseorang mempunyai dua mobil misalnya, jauh lebih berat hisabnya dibandingkan orang yang mempunyai satu mobil. Orang mempunyai satu mobil jauh lebih berat hisabnya dibandingkan orang yang punya satu motor. Satu motor akan dihisab lebih berat orang yang punya satu sepeda misalnya. Begitu seterusnya. Makin banyak harta seseorang, makin berat hisabnya. Maka dalam riwayat ini,
yang diajarkan adalah sifat zuhud. Zuhud terhadap dunia. Jangan bersifat israf. Jangan bersifat berlebih-lebihan. Terlalu sombong. Itu yang pertama. Islam mengajarkan sifat zuhud. Yang kedua, dalam riwayat ini, hadirin sekalian, bahwasanya hisab yang paling berat adalah hisab mal. Kalau umur kita akan ditanya oleh Allah, kemana kau habiskan umurmu? Satu pertanyaan. Kalau yang namanya ilmu kita akan ditanya, kemana ilmumu kau amalkan? Tapi kalau harta yang ditanya adalah dua pertanyaan. Min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Dari mana harta kau dapatkan, kemana kau belanjakan? Dua pertanyaan. Dari mana harta yang kau dapatkan dan kemana kau belanjakan? Jadi pertanyaannya berat. Maka kalau harta yang halal saja akan dihisab oleh Allah, terlebih harta yang haram akan menjadi azab bagi pelakunya, bagi pemiliknya. Ma'asyiral muslimin, Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan kepada kita dalam surah Al-Munafiqun, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yatiya ahadakumul maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akun minas salihin. Wa anfiqu, maka berinfaklah kamu, mimma, dari sebagian harta yang kami anugerahkan kepada kamu sekalian, sebagian dari harta yang kami limpahkan, kami karuniakan kepada kamu sekalian. Min qabli ayati ahadakumul maut, sebelum datang kematian. Wa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin fa asaddaqu wa akun minas salihin. Wa yaqulu rabbi, dalam ayat ini orang-orang yang dalam keadaan sakaratul maut, bahkan orang-orang yang telah meninggal dunia, mereka akan menyesal. Sehingga mereka berharap untuk bisa kembali, untuk bisa dihidupkan kembali ke alam dunia. Bahkan mereka dalam keadaan sakaratul maut, supaya ditunda daripada ajal mereka. Harap supaya bisa ditunda ajal. Berharap bisa dikembalikan ke alam dunia. Tapi itu kalah. Tidak mungkin. Dan kalau seandainya memang diizinkan oleh Allah untuk bisa kembali ke alam dunia, dan kalau seandainya orang dalam keadaan sakutul maut bisa ditunda ajalnya, maka mereka berjanji untuk bersedekah. Fa'asaddaqa wa aku minas salihin, dan melakukan amal saleh. Jadi hadirin sekalian, apapun yang Allah titipkan kepada kita berupa harta, makin banyak harta kita, maka tentu makin hisabnya akan berat nanti di hari yaumul qiyamah. Terlebih harta yang diperoleh dengan cara haram. Terlebih harta yang diperoleh dengan menghalalkan segala cara. Pertanyaannya, apakah memang kita umat Islam tidak dianjurkan menjadi orang yang punya harta? Bukan begitu. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala
memberikan karunia berupa rezeki yang luas, berupa harta misalnya, maka tentu Islam mengajarkan gunakanlah harta itu dengan sebaik-baiknya yang bermanfaat untuk membantu saudara kita. Ada yang namanya infak wajib, infak sunnah. Kalau digunakan dengan sebaik-baiknya, maka harta bisa jadi manfaat, bisa memberikan pertolongan nanti pada hari kiamat. Sedekah yang kita lakukan di alam dunia, insya Allah akan menjadi satu, kuburan kita akan menjadi terang benderang. Nanti hadir pada yaumul kiamah, sedekah kita akan menjadi payung, Pak, mizallah, akan memayungi kita, menolong kita, dan insya Allah akan memberikan keberkahan di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadis yang kedua, zul wajhaini fid dunya. Zul wajhaini fid dunya, orang yang mempunyai dua wajah. Fid dunya, di dunia. Ya'ti, akan datang. Yaumal qiyamati, nanti pada hari kiamat. Walahu, dan baginya wajhani, dua wajah. Minar, dari api neraka. Rahu At-Tabrani An-Sa'ad. Apa maksud dengan kalimat zul wajhaini fid dunya, orang yang mempunyai dua wajah di dunia, maksudnya apa? Yang pakai topeng, maksudnya apa di sini? Orang munafik, orang munafik, orang munafik diistilahkan wajhaini, dua wajah. Kalau istilah peribahasanya, ada kata-kata musang berbulu domba. Musang berbulu domba. Dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala gambarkan orang-orang munafik dengan ayat وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. Itu orang-orang munafik, tatkala mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, sama-sama orang beriman nih. Di hadapan orang beriman, apa yang mereka katakan? Qalu amanna. Kami juga beriman. Kami juga sama-sama menyembah Allah, salat, puasa, zakat. Kapan kita lakukan mengatakan qalu amanna? Karena mereka berada dalam komunitas orang-orang beriman. Wa idza laqul ladzina qalu amanna wa idza khalu ila syayatinihim. Tapi Bapak sekalian, tatkala mereka kembali kepada setan-setan mereka, syayatinihim, setan-setan mereka, siapa kata-kata syayatin? Pemimpin-pemimpin mereka. Wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Mereka mengatakan sesungguhnya kami bersama kamu sekalian. Innama nahnu mustahzi'un, dan apa yang kami lakukan hanyalah olok-olok. Masya Allah. Na'udzu billahi min dzalik. Musa berbulu domba di hadapan orang beriman wajahnya manis, tapi sesungguhnya hatinya ada dendam yang tersembunyi. Bagaimana bisa menusuk dari belakang? Bagaimana bisa membunuh dari belakang? Satu sisi dia bicara tentang Islam, tapi sesungguhnya dalam dirinya bagaimana orang tersebut bisa merusak Islam?
bisa merobohkan daripada sendi-sendi Islam. Inilah bahaya orang munafik. Dhul wajhaini fid dunya, dua wajah di dunia, ai orang munafik nanti pada hari kiamat akan datang. Lahu wajhan min nar, punya dua wajah dari api neraka. Maksudnya apa? Kok punya dua wajah nanti di neraka, maksudnya apa? Maksudnya dalam riwayat ini, orang munafik akan mendapatkan azab yang berkali lipat. Dan ini Allah isyaratkan dalam Al-Quran, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik nanti pada hari kiamat akan Allah tempatkan di keraknya neraka paling bawah. Na'udzubillah min. Maka orang munafik lebih berbahaya, Pak, daripada orang kafir. Kalau orang kafir sudah jelas-jelas tidak beriman kepada Allah. فَمِنْهُمْ مَنْ يَمُوتُ كَافِرًا وَيَحْيَا كَافِرًا وَيَمُوتُ فَمِنْهُمْ مَنْ يُولَدُ كَافِرًا وَيَحْيَا كَافِرًا وَيَمُوتُ كَافِرًا. Ada orang yang dilahirkan dalam keadaan kafir, atau kalau bahasa sekarang muslim, hidupnya dalam keadaan kafir, mati dalam keadaan kafir. Dan ini kata Allah, innal ladzina kafaru sumamatu, orang-orang non muslim, kalau dalam orang-orang kafir, mereka mati dalam keadaan kafir. Maka ulaika la'anahumullah wal malaikah wan nas ajma'in, mereka orang-orang yang Allah laknat, para malaikat dan manusia sekalian, orang kafir. Tapi orang munafik, Bapak sekalian, lebih berbahaya. Karena apa? Manis di hadapan kita, tapi di belakang kita. Manis di hadapan orang beriman, tapi menusuk dari belakang. Dan wajahain, orang punya dua wajah di dunia. Mudah-mudahan Allah hindarkan diri kita dari sifat munafik. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadis terakhir, sekalian. Zanbun yughfar wa zanbun la yughfar wa zanbun yujazabih. Ada dosa yang diampuni oleh Allah, ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Wa dhanbun yujaza bihi, ada dosa yang akan mendapatkan balasannya. Fa amma dhanbul ladzi la yughfar, adapun dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah, fasyirku billah, yaitu syirik kepada Allah. Apa, Pak? Dosa yang tidak diampuni Allah, syirik. Syirik perbuatannya, musyrik orangnya. Orang syirik, Bapak sekalian, satu sisi dia beriman kepada Allah, sisi lain dia percaya kepada selain Allah. Allah tidak menginginkan seorang hambanya menduakannya. Allah tidak menginginkan hambanya menyekutukannya. Yang Allah inginkan kepada hambanya adalah tauhid, la ilaha illallah. Maka orang yang syirik ini, Bapak sekalian, bukan berarti dia beriman kepada Allah. Orang syirik ini satu sisi dia sholat, sholat bersama kita, dia juga kadang puasa. Tapi ketika
ditimpa dengan yang namanya satu goncangan kehidupan misalnya. Mungkin Allah uji dengan yang namanya kemiskinan. Sehingga putus asa. Maka bukan dia mensandarkan dirinya kepada Allah. Tatkala dalam kondisi yang demikian, dalam kondisi yang melarat, dia datangi dukun misalnya. Lalu dia percaya apa yang dikatakan dukun, bersekutu dengan iblis, dengan setan, mencari kekayaan secara pintas. Misalnya pesugihan. Ini namanya syirik kepada Allah. Padahal kata Nabi dalam sebuah riwayat, man ata kahinan. Siapa orang yang datang ke dukun, Pak? Ya. Lalu dia tidak yakin, tidak percaya apa yang dikatakan dukun. Lam tuqbal salatuhu 40 yawman, tidak diterima dia punya salat. 40 yawman selama 40 hari. Datang ke dukun, enggak percaya apa yang dikatakan dukun. Bagaimana kalau seandainya dia datang ke dukun lalu percaya dan mengamalkan apa yang dikatakan dukun? Maka orang tersebut faqad kharaja min millati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akidahnya sudah kafir. Ini bahayanya. Maka dosa yang tidak diampuni Allah, asyirku billah, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Syirik adalah perbuatan dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa amma dzanbul ladzi yughfar, ada dosa yang ketika diperbuat Allah ampuni. Fa amaluka bainaka wa baina rabbik, perbuatanmu di antara seorang hamba dengan Tuhannya. Artinya ada dosa seorang hamba kepada Allah, lalu hamba ini bertobat dengan taubatan nasuha. Apa ciri-ciri taubatan nasuha? Yang pertama, ayuqli'a 'anil ma'siyah, meninggalkan maksiat. Yang kedua, ayandama 'ala fi'liha, nyesel telah berbuat maksiat. Yang ketiga, an ya'zima alla ya'uda ilaiha abadan, yaitu berazam dalam dirinya untuk tidak mengulangi perbuatan maksiat selama-lamanya. Kalau dia bertobat, Allah terima taubatnya. Ada orang bermaksiat lalu dia sadar, dia tobat kepada Allah dari perbuatan zina misalnya. Dia tidak ulangi lagi perbuatan zinanya. Dia menyesal. Kalau dia benar-benar bertobat kepada Allah, innallaha kana tawwabur rahima, sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Pengampun, maka Allah terima taubatnya. Itu dosa yang Allah ampuni. Yang ketiga, Pak, wa amma dzanbul ladzi yujaza bih, dosa yang akan mendapatkan balasan. Fazulmuka akhak, yaitu berbuat zalim kepada saudara kita. Baik ya. Perbuatan zalim. Aniaya. Misalnya nih, Pak ya. Ada perbuatan maksiat, dosa terhadap saudara kita yang berkaitan dengan masalah finance, misalnya masalah utang piutang. Kita yang berhutang misalnya, ada seseorang punya utang yang mestinya dibayar, dia tidak mau bayar, padahal dia mampu untuk bayar. Dan dia mati sebelum dia sempat melunasi utangnya. Makanya Bapak sekalian yang demikian ini, hati-hati. Utang di dunia bisa kita bayar dengan uang kita. Yang punya jutaan rupiah, silakan bayar utangnya dengan jutaan. Tapi nanti ketika di akhirat, kita punya utang akan terus dituntut oleh Allah.
karena kita sudah zalim kepada saudara kita. Maka ada isyarat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di hadapan para sahabat Nabi mengatakan, "Tahukah kamu siapa di antara umatku nanti pada hari yaumul kiamah umatku yang paling bangkrut? Al-muflis min ummati." Yang paling muflis, yang paling bangkrut, sebangkrut-bangkrutnya nanti pada hari yaumul kiamah. Ada seorang sahabat mengatakan, "Ya Rasul, pada hari yaumul kiamah yaitu orang yang tidak punya dirham, tidak punya dinar. Enggak dirham, enggak punya dinar, enggak punya harta ya Rasul." Bukan itu kata Nabi. Orang yang bangkrut sebangkrut-bangkrutnya nanti pada hari yaumul kiamah. Mereka orang yang ketika di dunia ahli ibadah. Artinya apa? Dia salat, dia zakat, dia puasa, dia zikir. Dan mereka datang kepada Allah dengan membawa pahala-pahala ibadahnya. Menghadap Allah dengan membawa pahala ibadah. Tapi ternyata mereka ada satu hak tetangganya tidak dilunasin. Salah satunya utang. Maka dituntut harus dibayar utang Bapak sekalian tuh. Utangnya di dunia karena tidak dibayar, sengaja tidak dibayar, di akhirat mesti dibayar, di akhirat wajib dibayar. Dengan apa? Tidak ada uang di sana. Dengan amal, dengan pahalanya. Pahala kita. Bagaimana kalau pahala kita sanggup enggak melunasin tuh? Maka keburukan orang tersebut akan dilimpahkan kepada kita. Itu zalim yang berkaitan dengan yang namanya harta. Apalagi kalau zalim Pak, yang lain misalnya kita ghibah dan sebagainya dan sebagainya. Ini dosa. Fazal alladhi yujabih fazul muka akha, berbuat zalim kepada saudara kita. Allah At-Tabrani. Demikian Bapak sekalian ta'lim kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca umur kitab suratul Fatihah. Ala hadihi niyah wa ala kudus salihah. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة